Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat malam rekan-rekan Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kampung Tamat, Kecamatan Cikenang, Cianjur, Jawa Barat, untuk memantau langsung situasi dan kondisi pengungsi di lokasi ini yang memang masih belum terjamah dari warga. Tapi ini ada teman-teman berbenah buat dia sendiri, anak-anak dari warga kampung Ramat sedang melakukan sedang mengaji di tenda yang dijadikan yang dipastikan sebagai musola darurat pasca gempa bumi yang melanda di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Terlihat juga anak-anak juga sangat antusias, sangat semangat untuk belajar mengaji di pengungsian, walaupun hanya tenda seadanya dan juga lampu penerangan yang kurang. Anak-anak di kampung Keramat saat ini juga terlihat sangat antusias mengikuti pelajaran agama atau mengaji yang dilakukan oleh sejumlah relawan yang di sebuah tenda yang difungsikan sebagai rumah ibadah atau masjid sementara, masjid darurat untuk ibadah di warga kampung Keramat ini. Bertiga, ini dari situ. Bertiga. Oke, silakan yang cewek gabung sama si TTT-nya. Ya, ayo. Berarti.